Kalian tahu kan video viral anak kucing yang di blender hidup-hidup? Ini dia tersangkanya, guys. Nah, nama tersangka atau orang sadis ini adalah Su Chihui dan dia berasal dari Cina. Dia ini seorang food blogger dan katanya dia juga cukup terkenal di sana. Nah, si Su ini mempunyai nama panggung Jack Spicy Strip. Kemudian katanya juga dia mempunyai banyak followers atau fans di Cina. Jujur gua masih gak ngerti orang seperti apa yang ngefans sama si Su ini. Nah, si Su ini mempunyai sekitar 28.000 followers di aplikasi Douyin Cina. Jadi Douyin itu adalah aplikasi TikTok yang Cina, masih satu perusahaan sama TikTok. Gua masih heran orang-orang seperti ini diperbolehkan di sana. Sementara di sini aku nggak blender kucing, malah akun aku di-ban. Juga di Amerika, akun aktivis Amerika di-ban sama TikTok. Pantas aja Amerika mau nge-ban TikTok karena memang aplikasi ini bersebelah. Nah, menurut informasi yang beredar, si Su ini sudah ditangkap sama kepolisian Cina dan dia dipenjara selama 2 bulan. Nah, gimana ini menurut kalian, guys? Apakah orang ini layak dihukum seperti itu atau mungkin ada hukuman yang pantas buat dia? Publik di laman sosial media Twitter dibuat bergidik dengan beredarnya video anak kucing di blender oleh seorang laki-laki. Aksi tega ini membuat publik ramai mengutuk. Video berdurasi 1 menit 6 detik itu memperlihatkan adegan sadis saat anak kucing malang dimasukkan ke dalam blender hingga dibuat tak berdaya. Pelaku diketahui ternyata seorang food vlogger bernama Su Chihui asal Cina. Dihimpun dari berbagai sumber, Su sebelumnya kerap unggah konten makanan. Video ini sendiri mulai viral di Twitter pada Minggu 7 Mei tahun 2023. Mirisnya, video ini disebarkan sendiri oleh Su ke grup QQ. Aksi keji pelaku diketahui berlangsung pada 15 April tahun 2023. Sebagai seorang food vlogger, Su dikenal memiliki nama panggung Jack Spicy Strip. Laki-laki 29 tahun itu berasal dari Luicheng, Provinsi Anhui, Kabupaten Funan, Cina. Saat ini, Su dikabarkan telah ditangkap pihak kepolisian setempat. Pelakunya sudah ditangkap, nama dia Su Chihui, blogger makanan. Motif dia buat sebab dia dibayar untuk konten dark web. Video itu tersebar di bila-bila site KCN awal April, buat baru sekarang viral globally, cut salah satu akun Twitter. Media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seekor kucing dianiaya di dalam blender. Video kucing dianiaya di dalam blender itu berdurasi 1 menit 6 detik dan tersebar di Twitter sekaligus menjadi viral. Dalam video itu, seorang pria tampak memasukkan seekor kucing kecil dan masih hidup ke dalam blender. Setelah itu, pria tersebut menyalakan blender dalam posisi kucing berwarna abu-abu itu berada di dalamnya. Akibat ulah tak terpuji dari pelaku, kucing malang itu pun mengalami luka parah dan kemungkinan mati secara mengenaskan di dalam blender. Diketahui, video viral itu terjadi bukan di wilayah Indonesia, melainkan di China. Pelaku diketahui bernama Su Chihui, seorang blogger asal China. Menurut akun Twitter @ophanapi, pelaku penganiayaan kucing di blender ini sudah ditangkap oleh polisi di China. Pelaku yang kucing di blender sudah ditangkap ya guys oleh pihak berwajib di China, tulisnya, seperti dikutip Tribunnews Wiki, Senin, 8 Mei tahun 2023. Video penyiksaan kucing di dalam blender ini lantas mendapat kecaman dari sejumlah netizen Indonesia. Salah satunya datang dari pecinta kucing sekaligus musisi, Danila Riyadi. Gue nangis lihat dia di blender hidup-hidup, jahat banget, ya, astaga, kata Danila. Sementara itu, pelaku penganiayaan kucing tersebut diketahui telah menyampaikan permohonan maaf. Su Chihui dengan akunnya Jack Spicy Strip mengaku menyesali perbuatan tercelanya itu.